Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau intip proses pemasangan mini garden bagian spot tengah ya. Ini cuma spot sekitar 3 meteran. Kita pakai andong besi. Ini daun andong ya. Kita potong dulu ujungnya karena ini udah pemakaian ke beberapa kali andongnya. Ini kuat banget nih kalau direndam air terus. Ujungnya juga kita buang daunnya dikit ya biar tinggal batangnya aja buat nancap ke oase basah. Nah, gini prosesnya, dipotong, sisakan kayak ada lidinya di tengah, terus kita lancipin, terus pasang. Jadi dia masih bisa nyerap air. Terus selesai, daun ini tuh bisa direndam lagi buat dipakai lagi di event selanjutnya. Untuk yang ungu ini kita pakai artificial hidrangnya. Nah, ini kita pakai karet pentil sama triplek biar nggak jatuh ya. Tengah itu yang ungu pakai delphinium yang panjang-panjang. Ini kita masukin bunga peacocknya. Tinggal nanti kita rapetin semua ya untuk posisi perangkaiannya. Nah, kayak gini. Itu yang warna pink sama putih itu di atas pakai snapdragon artificial. Kalau yang kayak trompet tuh bunga lili artificial. Nah, kayak gini tampilannya kurang lebih spot tengahnya si mini garden. Cukup simpel teman-teman, cuma pakai bunga peacock aja sama daun andong besi tadi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.